Halo semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai Tikus Portlayer. Kalian bisa mengaksesnya di link account.club.tikus.com. Setelah kalian berhasil login, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, kita ke bagian capabilities. Kemudian kita pilih Portlayer Analytics. Untuk mengambil data, ada tiga pilihan yang disediakan, yaitu Recommended, Connect to, dan Browse Local File. Untuk kali ini, kita pilih Browse Local File. Kemudian, kita pilih file Excel mana yang mau kita analisis. Setelah dibuka, kita perlu memilih worksheet. Worksheet-worksheet ini memiliki data-data yang berbeda-beda, sesuai dengan data yang ada di file Excel-nya. Kali ini kita akan memilih Tipco Megamart. Setelah klik OK, akan muncul pilihan bagaimana kita ingin mengolah data tersebut. Yang pertama ada Start from Data, kedua ada Start from Visualization, dan yang ketiga ada Explore by Searching. Kita pilih yang Start from Visualization. Kemudian muncul pilihan bagaimana cara kita memvisualisasikan hasil olahan data kita. Ada table, cross table, dan lain-lain. Setelah memilih salah satu, maka akan muncul data Excel yang tadi kita pilih, yaitu Tipco Megamart. Kolom-kolom ini dapat kita ubah-ubah posisinya. Langkah selanjutnya, kita pilih icon filters untuk menyaring data yang ingin kita visualisasikan dalam bentuk tabel. Ada beberapa kategori, yaitu store location, store number, dan lain-lain. Sebagai contoh, misalnya kita hanya ingin menampilkan data toko yang berlokasi di Los Angeles, maka data yang akan muncul di layer hanya data toko yang berlokasi di Los Angeles. Begitu seterusnya untuk kategori lainnya. Langkah selanjutnya, kita ke menu Visualization, pilih Add Visualization, kemudian pilih Bar Chart. Kita dapat menambahkan tools yang berbeda untuk memvisualisasikan data tersebut. Dan juga, kita dapat menghapus tools yang tidak kita gunakan. Setelah divisualisasikan, kita masih dapat memfilter data tersebut melalui icon filter. Dan jika kita klik salah satu bar, misalnya Boston, kita bisa tahu data toko mana saja yang terletak di Boston. Begitu juga dengan Los Angeles. Sekian video mengenai Tipco Portlayer kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.